first thing first, kita buang yang hitam tu. Saya 17. Kita check. Oh, ini hitam baru. So jangan pakai bekal lama. Kita tebuk buat baru. Kedek kot eh. Alah, hanya standard bukannya racing lah. Kita pakai bilik hitam lama. Lepas tu kita ambil 12. Tak stand. Ready. Ya, kena buka. Aku tak tahu sangat force stroke lah. Lepas tu kita buka je lah. Ada dua je skru itu pasal. Okay, so kita kena lapik kotak. Kita, aku tahu video gelap, minta maaf lah ya. Nanti aku tambah lagi lighting bengkel aku. So ambil T10, buka sangkar. Lepas tu kita ambil T8. Kita buka semua skru engine. Cantik salam kau. Boleh eh, awak balik. Ha? Awak balik. Oh. Baju ke? Pakai baju Yuri lah. Ha? BPML ni. Ya. Ya, boleh ni aku. Malas sikit aku mari. Merah-merah. Ah, abah datang. Kau dah sayang kukuh aku. Pani dah ajak highway malah ah, motor aku tak laju. Kau abah ya. Kau tengok video Resident Member tak? Benar karakter abah. Eh, hey, payahlah main force stroke. Apa lah gateng Aki nak main force stroke. Apa kehe? Aduh, dia sekarang tak buka. Ya, di sini. Uish, pak panjang. Pesan trip makan tu. Eh, aku record tak? Record eh? Ketuk pun tapak yang aku cakap dulu. Dah buka ni, kita akan masuk the new pattern, tapi kita tukar clutch dulu. Ish, geli geli ni hitam ni, tak pakai, kita akan direct air tunjal lagi, pukul lagi asyik. Okay, buka nanti 8. Kalau motor menengah ni sama ada dua, clutch ataupun auto ni, auto. Baru tengok lah tapak ni dah makan dulu, kalau yang ni dah makan teruk lah. Kalau kita tak lepas buka, kita panggil specialist Honda. Ini buat bijak je. So kita buka spanner 10 untuk spring clutch. Pakai spring clutch panjang macam ni masalah nak pasang. Payah. So aku beli spring clutch pendek je. Asal senang nak pasang. Pusing, kita buka semua skru longgar. Okay, semua longgar kan. Jangan buka satu mata saja. Nanti kita akan patah plate. Longgarkan sikit-sikit. Dah mula sangkut. Licin lah pedik. Buka 3 skru ni dulu. Sebab kain dia pattern macam ni. Dia letak macam ni. Sebab saya satu. Ini kena patah beli baru je lah. Sebab aku tak kena tinggal stroke ni. Aku tak tak. Ini cara nak tukar clutch. Standard clutch kepada hand clutch. Dia kena mangkuk je. Kalau zaman dulu dia orang pakai kabel. Jangan tendang. Ha, takut. Takut tak kena tendang spring-spring dulu. Sip, baik, mudah. So, yang ni kita masih pakai lagi. Okay. Ada apa barang ni? Keretas. So, kru ni saya 19. Kita kena buat keluarga ni. Ambil angin. Ambil box 19. Check. Yes, 19. Kita pusing ikut lawan jam.
Go. Buka dulu skru. Settle. Dia ada lagi gun. Satu skru kanan. Macam mana nak hafal skru? Aku tak ada tip nak hafal skru. Bila korang buka, korang mesti ingat. Satu lagi, dua-dua skru, dua-dua nut ni sama je. So, cara buka clutch macam ni? Tarik dulu. Okay. Ni auto clutch. Ni auto clutch sama ada makan teruk eh. Ha, ni orang cakap dah makan teruk. Oh. So, kita kena tukar mangkuk auto ni. Auto ni, aku tak kena nak cakap sangat first stroke eh. So, aku tak ingat. Aku pakai SS dulu ada juga auto. Tapi aku buang benda ni, aku masuk sepoket depan kat sini aku welding. Aku buat kelam mati. So, yang ni pun patut buat kelam mati. Okay, abaikan. Mungkin cerita ni sambung sampai esok kot. Sebenarnya kalau kita dah masuk penatangan, kita kena buat kelam mati lah. Kok ni clutch, yang ni auto clutch. Ni lah. Dia macam ni, bila benda ni kembang, baru dia lekat kat sini, kemudian baru pergi kat kelas. That's why motor ni tak kelam mati. Dia ada auto. Auto ni ada trik. Kita masuk. So ni, mangkuk kelas, spring kelas apa tadi. Okay, susunan dia macam aku ajar itu lah, sama dengan 125. Mangkuk dalam. So kat sini besi. Yang ni pun kena, yang ni kena clutch. Baru besi. Clutch. Besi. Clutch. Besi. Clutch. So kat sini ada tiga je. Kalau 125 ada, ada empat. 125 punya clutch plate sama dengan EFI. Tapi yang 125 punya ada 5 plate. So kat sini 3. Kalau sini ada 5, yang ni kena ada 4 lah. Okay. So kita akan tukar benda ni, clutch dan juga spring clutch. Spring clutch tu panjang sangat, serabut aku. So kita tukar mangkuk clutch. Okay, next part. Sekejap aku ambil barang. So ni clutchnya. Ya. Lama. Dia punya spring ni masalah. Ni lah clutchnya. Kan berbeza tu dengan yang ni. Nampak tak? Ni pun kena tukar warna. Nantilah ya. Tapi nantilah tukar warna tu kita pakai je dulu bagi siap. Lepas ni aku akan buat untuk tapak atas pula. Untuk masuk hand clutch. Ni. Kita setting untuk dekat kepala pula. Buat clutch. So kita pasang engine dulu. Okay. Nak buat clutch mati ke apa ke tak, tak pasti lagi. Okay. Sekejap kita sama pasang. Tukar clutch dulu. So ni clutch dia. Aku beli spring clutch Tycom. Tukar baru je. Spring clutch, ni gasket untuk spare takut rosak. Ni clutch original, made in Thailand. Ingat made in Vietnam tadi, kalau Vietnam aku dah nak pergi Vietnam dah, beli banyak-banyak. Okay, so original Thailand lah. So dia ada 1, 2, 3, 4 4 plate. Ni clutch yang kita akan tukar. So sekejap lagi kita sambung lagi. Nak kemas barang tak? Untuk tukar clutch ni, kita perlukan clutch baru lah macam aku tunjuk tadi. Semua nak kena buka weh. Plastik-plastik pun payah juga. Kita gunting je. Buang plastik tak payah simpan sangat. Clutch lama pun buang, tak berguna. Tak ada clutch. So, clutch baru ni, kita masuk dulu ni. Alamak, tak biasa lah. Okay, kita ambil yang belah depan. Oh, asyik. Belah depan letak macam ni. Lapik dengan besi. Mata dalam kamera tak nampak. Okay. Lapik clutch balik. Lapik besi. Lapik clutch balik. Lapik besi. Okay. Lapik clutch balik. Last sekali clutch. So, kita centerkan balik lubang-lubang ni. Okay, biasa satu dia akan melentang macam ni. Satu dia akan duduk kat atas ni. Nampak ni? Kat atas ni. So kita setting yang atas sekali lah. Okay, tak apa. Kita masuk yang bawah ni dulu. Yang bawah ni ada marking. Marking ni mana tak tahu. Kita cuba dulu satu. Macam ni nampak tak rapat. Oh, macam ni nampak tak rapat. Kita cari lubang lain. Swing. Tukar lubang. Tak rapat juga. Okay, rapat. Dah siap lah satu clutch. So kita ganjilkan satu. Macam ni. Nampak? Daripada tadi macam ni. So kita ganjilkan satu.
supaya dia duduk pada mangkuk ni dia center. Yang banyak-banyak tadi tiga bawah. Alamak, alamak. Okey. Ha, macam ni. So, clutch ni dah fix. Inilah sekeping clutch.